Wah, 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 itu si bocil kenapa? Aku susul ah. Di suatu hari, terlihat truk bos cilik sedang termenung sendirian di bawah pohon. Dia kelihatannya sedang sedih deh, seperti sedang memikirkan sesuatu. Di saat dia tengah asik melamun, datanglah truk Wahyu Abadi yang jail dan usil. Wahyu mengendap-endap untuk mengagetkan bos cilik. Tetapi sayang, bos cilik langsung menyadari kalau ada Wahyu yang akan mengagetkannya. Hei! Mau ngapain kamu? Pasti kamu mau ngagetin aku ya? Enggak, Cil. Aku cuma mau nanya aja, kenapa di sini sendirian? Kelihatannya lagi ngapain coba? Kamu lagi melamun ya? Pasti kamu lagi mikirin cewek. Iya, aku lagi ngelamun nih. Tapi bukan mikirin cewek. Oh gitu toh. Kamu jangan banyak ngelamun. Mendingan kita belajar oleng aja, Cil. Iya yuk, boleh juga. Yaudah, ayo. Mereka berdua pun berangkat. Wahyu dan Bocil pun oleng bersama. Tapi di tengah perjalanan Wahyu berhenti sebentar karena kecapean. Capek, aku istirahat dulu lah. Ya udah yuk, kamu istirahat aja di sini. Aku mau lanjutin oleng, soalnya lagi asik-asiknya. Wah, 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 itu si bocil kenapa? Aku susul ah. Cil, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa yuk, cuma lecet dikit doang. Aduh, lagian kamu kenapa Cil, gak hati-hati? Iya nih yuk, aku gak fokus yuk. Gini Cil, kalau lagi banyak pikiran, jangan oleng dulu. Iya nih yuk, aku lagi banyak pikiran. Ya udah deh, aku lanjut pulang ya. Oh kamu mau pulang duluan, ya udah silahkan Cil, hati-hati. Aku mau lanjut oleng lagi. Ya udah, aku duluan ya. Maaf, gak bisa nemenin.